Perkembangan kota Jakarta yang semakin pesat membuat moda transportasi ikut berbenah. Tanpa kecuali MRT Jakarta yang terus mengembangkan konsep kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development. Dengan mendorong konsep TOD, area stasiun dirancang tidak hanya untuk sarana berkomuter, namun juga dimanfaatkan sebagai ruang publik bagi masyarakat secara terintegrasi. Stasiun Duku Atas misalnya. Stasiun yang terletak di kawasan bisnis Sudirman ini terintegrasi antar moda transportasi dan aksesnya mudah dijangkau. Jalur pedestrian Terowongan Kendal menjadi lokasi publik yang nyaman untuk bersantai dan melakukan beragam kegiatan. Seperti bersuah foto, pemotretan, hingga berlenggak-lenggok layaknya model papan atas di penyeberangan jalan Citayam Fashion Week. Aku berhenti di Fatmawati langsung naik MRT sampai ke sini dan gak perlu jalan panjang gitu loh, jadi nggak capek juga, aksesnya lumayan mudah sih. Ini tempatnya strategis ya, bagus juga, terus kalau buat foto juga bagus banget, terutama nih kayak OTD gitu kan. Berikutnya, anak Jaksel pasti tahu nih. Yaps, benar sekali, stasiun MRT Blok M. Fasilitas di stasiun ini tergolong lengkap, ada tangga, eskalator, dan juga lift yang mempermudah akses para penumpang, termasuk kaum disabilitas. Stasiun ini terintegrasi dengan ruang publik seperti pusat perbelanjaan, tempat nongkrong anak muda, hingga Taman Literasi Marta Tiahahu. Tidak hanya sebagai ruang terbuka hijau, taman ini juga menyediakan perpustakaan. Di sini Anda dapat menghabiskan waktu membaca berbagai macam buku. Selain itu, taman ini juga menjadi ruang interaksi dan ekspresi bagi masyarakat. So far sih masih oke, maksudnya secara tempat masih bersih, terus orangnya juga maksudnya nggak sembarangan, masih taat aturan lah. Aku senang sih kesini. Dan tadi kakak lagi ngapain tuh? Lagi antri apa? Kok boleh ceritain tuh? Lagi antri photo box. Dan salah satu kawasan yang masih dalam tahap konstruksi ini namanya Simpang Temu Duku Atas. Di sini dibangun gedung yang nantinya akan difungsikan sebagai pasar modern, pusat perbelanjaan, dan perkantoran untuk memaksimalkan area komersil dan memudahkan akses ke transportasi publik. Sementara jembatan penyeberangan multiguna yang dibangun akan menjadi akses penghubung antara stasiun LRT Jabodetabek dengan stasiun kereta komuter lain. Dari Jakarta, Faisal Bahri, Sahril Ramadan, RTV.